Yap, saatnya saya move on dari Magic Keyboard saya. Ya nggak dibuang juga sih, sayang banget. Hey, what's up everyone, Jimmy here, and yes, finally saya sudah move on dari Apple Magic Keyboard yang sudah saya gunakan selama 5 atau bahkan 6 tahun belakangan ini. But anyway, this year, I think this will be my new alternative keyboard from now on. It's the Keychrone K3 version 2. Nah, ini adalah versi yang upgraded dari K3 version 1 sebelumnya, dan di sini saya mau ngobrolin sedikit kesan saya sebagai Mac user tentang produk tersebut yang sudah saya gunakan beberapa bulan ini. So before that, I'll just quickly get into the unboxing video. Box dari Keychrone K3 ini lumayan bagus juga, berwarna hitam dengan holographic print. In the box, kita akan mendapatkan beberapa item, dan yang pastinya kita akan dapat unit keyboardnya yang dikemas dengan rapi. And there is also a braided USB A to USB-C cable berwarna hitam untuk ngecas atau penggunaan melalui kabel. Kita juga dikasih keycaps and switch puller. Berikut dengan alternatif keycaps yang bisa digonta-ganti, especially bagi pengguna Windows platform, karena by default keyboard tersebut sudah menggunakan Mac keycaps layout, yaitu menggunakan tombol command dan option instead of tombol Windows dan Alt. Selebihnya Anda juga akan mendapatkan sebuah manual book dan selembar quick startup guide. And for your info, K3 yang saya punya ini adalah hot swappable low profile optical switch dengan backlight berwarna putih. Well, basically this is just a personal preference, karena saya lebih suka yang clean look and I'm not really a big fan of a RGB light. As for the switch, sebenarnya kalian bisa milih juga antara Gateron switch atau optical switch dengan berbeda warna. Saya milih yang red switch, tapi saya juga ada beli additional black switch, dan keduanya termasuk linear dan nggak terlalu berisik untuk level suara ketikannya. Berikut adalah typing sound test dan perbandingan suara dari kedua switch tersebut. Having said that, sebenarnya Keychrone juga menyediakan lumayan banyak opsi warna switches dengan karakter berbeda-beda dalam hal level suara dan juga experience dari ketikannya. Now, setting up the keyboard itu cukup straightforward. Kita ada pilihan untuk connect keyboard tersebut melalui Bluetooth ataupun melalui kabel. Dan kita juga bisa connect keyboard tersebut ke platform Mac, Windows, Android, ataupun iOS. Untuk connectivity Bluetooth-nya, dia sudah di-upgrade ke Bluetooth 5.1. Dan keyboard tersebut juga bisa di-pairing ke maksimum 3 device. Cara pairing-nya pun cukup straightforward. Anda hanya perlu menekan dan menahan tombol Fn dengan angka 1 selama beberapa detik sampai lampu di angka 1 kedap-kedip dengan pelan, terus tinggal di-pairing atau di-connect langsung ke device pertama Anda. Nah, untuk pairing ke device yang kedua dan ketiga, step-nya juga sama. Hanya saja Anda menekan tombol angka 2 atau 3 instead of angka 1. So, setelah semua device Anda sudah di-pairing, Anda hanya perlu menekan tombol Fn1 atau Fn2 atau Fn3 untuk pindah-pindah device. I think this is a great feature, especially for Magic Keyboard users seperti saya, karena di Magic Keyboard saya cuma bisa connect ke satu device. Sedangkan saya seringkali bekerja menggunakan berbeda-beda device seperti iPad Pro atau MacBook Pro dan lain-lain, dan menggunakan keyboard yang sama. Jadi untuk productivity itu suka agak terganggu aja sih, karena saya harus unpair dan pairing berulang-ulang kali.
Nah, secara fisik dari keyboard tersebut, ini terlihat cukup simple dan compact dengan low profile keycaps-nya. Ini juga salah satu alasan kenapa saya milih yang K3 ini. Karena saya udah terbiasa juga dengan Magic Keyboard yang tombolnya lumayan ceper-ceper semua. Saya juga suka banget dengan warna keycaps dari Keychron K3 ini. It's basically a monochromatic color, perpaduan dari lighter and darker gray dengan keycaps aksen berwarna orange di ujungnya. Nah, ada beberapa hal juga yang sudah di-upgrade dari K3 version 2 ini dibandingkan dengan versi satunya. Yang paling ketara itu sebenarnya ada di bagian bawahnya. Untuk yang versi 2 ini, kita dikasih 2-level adjustable rubber feet yang bisa kita set untuk ketinggian dan kemiringan dari keyboard tersebut saat penggunaan. Dan juga untuk bodinya sendiri, yang version 2 ini lebih terasa kokoh dibandingkan yang version 1, di mana yang versi 1 kayaknya banyak yang komplain soal flex yang ada di bodinya. Selain dari itu, kalau menurut Keychron, molding keycaps low profile-nya juga ada sedikit perubahan minor. Jadi kelihatannya sedikit lebih rata dan rapi di setiap sisinya. Well, for me, adjustable rubber fit-nya juga udah sebuah plus point banget karena di Magic Keyboard saya sebelumnya itu rata-rata aja. Nah, kalau ngomongin soal perbedaan fisik dari Keychron K3 ini dengan Magic Keyboard yang saya sebelumnya menggunakan, itu sebenarnya paling ketara adalah di ukuran bodinya. Jadi K3 ini ukurannya agak sedikit lebih lebar di 75% layout dengan total 84 keycaps, sedangkan Magic Keyboard di 60% layout dengan total 78 keycaps. Additional keycaps yang saya dapatkan di K3 ini adalah tombol page up, page down, backlight, home, and screenshot button, dan delete button. Dan juga secara ketinggian, pastinya Keychron K3 ini juga terlihat lebih tinggi karena essentially dia adalah sebuah mechanical keyboard. Selain dari semua itu, Keychron K3 ini juga terdapat sebuah tombol adjustable backlight, which again, it's a plus point for me, although menurut saya sebenarnya nggak terlalu terang-terang amat, but it's good enough. Bahkan dia mempunyai banyak banget option light effect yang bisa digonta-ganti, kalau nggak salah total ada 15 option light effect-nya. Which menurut saya realistically itu agak sedikit overkill, karena I don't think saya bakal menggunakan semua light effect tersebut saat mengetik juga sih. Dan menurut saya, backlight itu harusnya serve the purpose of lighting up the keycaps kalau sedang penggunaan di malam hari atau di ruangan yang agak remang atau gelap gitu. Anyway, keyboard Keychron K3 ini juga ada downside-nya, which can be a huge drawback buat kebanyakan orang juga, yaitu di battery consumption-nya. Nah, K3 ini mempunyai 1550 mAh internal battery, which sebenarnya termasuk kecil jika dibandingkan dengan produk Keychron K3 yang sebelumnya, di mana baterainya di sekitar 4000 mAh. Kalau menurut spesifikasinya, K3 ini bisa bertahan selama 38 jam penggunaan kalau digunakan dengan backlight-nya menyala terus, dan 99 jam kalau dengan penggunaan backlight off. Nah, kalau Magic Keyboard yang saya gunakan sebelumnya, dia bisa bertahan cukup lama sih. Kalau nggak salah dia sekitaran 1 bulanan sebelum saya harus ngecas kembali lagi. Tapi ini juga dengan catatan kalau saya nggak lupa mematikan keyboard tersebut setiap setelah pemakaian. Dan kayaknya Keychron juga realize bahwa salah satu kelemahan mereka adalah di battery. So that's why keyboard mereka juga ada fitur auto sleep. Jadi kalau kita nggak sentuh keyboardnya selama 1 atau 2 menit, dia akan masuk ke sleep mode. Dan pas kita mau kembali menggunakannya lagi, kita harus menunggu beberapa detik before we can connect back to our device again. Personally, saya kurang suka dengan fitur auto sleep ini karena menurut saya agak sedikit mengganggu aja sih. In times where kayak saya take a break, mau ngopi atau apa, terus balik lagi, I want to resume typing, itu harus nunggu beberapa detik sebelum saya bisa menggunakannya. Akhirnya, saya memilih untuk mematikan fitur tersebut. Caranya itu gampang banget. Kita hanya perlu menekan dan menahan tombol Fn, S, dan O berbarengan selama 4 detik. Well, honestly, awal-awal saya menggunakan keyboard Keychron K3 ini, saya agak sedikit merasa kagok aja, karena it's been a while since terakhir saya menggunakan mechanical keyboard. Dan juga tombol-tombol yang ada di Magic Keyboard saya sebelumnya itu jauh lebih ceper dan silent. But semakin sering saya menggunakan keyboard K3 ini, kayaknya semakin terbiasa juga. And in fact, saya suka banget dengan suara typing soundnya yang khas mechanical keyboard. And I think this is one of reason kenapa banyak banget mechanical keyboard fans di luar sana. Maybe I'll just show you the differences dengan video typing test saya, yang dimana Anda bisa dengarkan juga perbedaan suara ketikan dari keyboard K3 ini dengan Magic Keyboard yang sebelumnya saya gunakan.
So as you can see, or I should say here, one thing that I really like dari K3 Low Profile Keyboard ini adalah di suara ketikannya yang khas banget dan bisa dibilang lumayan addictive juga sih. Well, secara overview, menurut saya Keychron K3 ini adalah sebuah pilihan keyboard pengganti yang lumayan oke banget, especially for Mac users like me yang sudah terbiasa dengan low profile keyboard. Dan juga secara look and feel dari keyboard tersebut itu kelihatannya lumayan sleek dan masih cocok juga untuk ditaruh bersampingan dengan aksesoris Apple lainnya. Tapi jika Anda bukan pecinta low profile keyboard, Keychron juga ada opsi produk lainnya selain dari K3 ini. You can actually check out their official website, which I'll put the link di bagian deskripsi video. Atau di online market juga ada banyak pilihan keyboard brand lain yang terlihat aesthetically nice dan dengan harga yang lebih murah juga. Secara harga, keyboard tersebut bisa dibilang di mid-tier level di sekitaran 1,3 jutaan untuk opsi yang saya punya ini. Jadi bisa dibilang nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Ada juga pilihan RGB light, kalau nggak salah hanya dengan menambah 100 ribuan, so it's about 1,4 jutaan. Sedangkan untuk Magic Keyboard saya yang sudah jadul itu, terakhir saya cek di online shop itu masih dihargain sekitar 1,3 atau 1,4 jutaan. Jadi, it's about the same price dengan keadaan masih segel dan baru. Or, you can also get the latest Magic Keyboard yang sudah ada Touch ID-nya, but of course in a way more premium price di sekitar 3 jutaan. But like I said, the downside dari Keychron K3 ini adalah di baterainya. Or you can just simply connect it to a USB-C cable saat penggunaan. Dan sebenarnya di marketplace luar sana juga udah banyak banget yang ngejual USB-C cable keyboard yang lumayan keren-keren juga. Which I think is gonna be my next target. So that brings me to the end of this video. Thanks for sticking around and do let me know juga komen Anda tentang video review saya untuk keyboard tersebut. And if you like this video, please consider to leave a like, subscribe to my channel, because I'll be covering more stuff seputaran useful daily techs dan gadget, dan juga tips and tricks. As always, thank you for watching, stay safe, and see you again on the next video.